Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang menjadi pembina kelompok tani budidaya ikan air tawar, khususnya budidaya ikan mas, di Desa Empat Negeri, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Kapolres Batubara bersama dengan kelompok tani budidaya ikan mas Maju Jaya menabur ratusan kilo bibit ikan mas di areal persawahan padi yang baru selesai dipanen. Para kelompok tani tersebut melakukan pembesaran ikan mas dengan sistem kolam sawah dan sistem keramba di saluran irigasi pertanian. Menurut Kapolres, kegiatan yang dilakukan warga Desa Empat Negeri ini sangat positif dan bermanfaat. Hal ini juga dapat dijadikan percontohan bagi desa yang lain untuk menambah sumber daya penghasilan. Serta lokasi pembesaran ikan mas ini dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi kuliner khusus ikan mas. Kita ada giat meninjau budidaya ikan mas yang diadakan di Desa Empat Negeri. Ya, di Desa Empat Negeri ini budidaya ikan mas sebagai percontohan dengan memanfaatkan tali air, ya, kemudian dibuat benihnya. Tempo 65 hari sudah menghasilkan. Nah, ini luar biasa. Jadi saya diangkat oleh warga Desa Empat Negeri untuk sebagai pembina dalam hal budidaya ikan mas, ya, ikan mas. Nah, ini sangat luar biasa dan ini dapat dicontoh oleh desa-desa lainnya nanti. Nah, ini akan saya angkat sampai ke bupati. Kiranya Desa Empat Negeri ini bisa menjadi percontohan. Selain dari untuk budidaya ikan mas, tempat ini akan menjadi tempat salah satu tujuan wisata lokal. Suminah, Kepala Desa Empat Negeri, mengapresiasi Kapolres Batubara yang mau meluangkan waktunya untuk membina petani di desa mereka. Dengan kehadiran Kapolres dinilai dapat menambah semangat warga desa. Dan rencananya tahun ini pemerintah Desa Empat Negeri akan mengalokasikan dana BUMDes untuk memelihara ikan mas dengan sistem kolam dan keramba. Buat saya sebagai Kepala Desa Empat Negeri mengucapkan terima kasih sekali dengan kedatangan Bapak Kapolres beserta rombongan yang sudah datang ke desa kami membuat semangat atau membuat binaan di desa kami. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan untuk kedepannya desa kami lebih maju lagi dengan adanya budidaya ikan mas. Mudah-mudahan masyarakat menambah penghasilan masyarakat di desa kami. Insya Allah rencana kami BUMDes mau kita arahkan ke budidaya ikan mas. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.